Oke guys, seperti biasa, kita akan membahas video-video menyeramkan lagi. Mulai dari penampakan yang terekam CCTV, hingga seorang wanita yang mengalami kesurupan. Berikut kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 6 video menakutkan dan aneh yang telah diunggah ke internet. Terekam CCTV. Video menakutkan yang baru-baru ini diunggah ke situs Reddit. Si pengunggah mengatakan bahwa video berikut diambil oleh temannya yang memasang kamera CCTV setelah diganggu oleh suara-suara menakutkan di luar propertinya selama beberapa malam berturut-turut, dan ini rekaman yang menjadi viral. Ada penampakan sosok putih yang bergerak dari kanan ke kiri sebelum benar-benar menghilang dari pandangan. Ada yang berkomentar bahwa ini adalah contoh mengerikan dari adanya makhluk yang tak kasat mata. Karena melihat dari gerakan sosok tersebut dan hilangnya secara tiba-tiba adalah asli. Beberapa orang juga berkomentar kemungkinan bahwa itu adalah hasil dari editan. Jadi bagaimana menurut kalian? Lima, kucing yang mematung. Kejadian ini benar-benar aneh, di mana ada seorang pria yang terlihat merekam seekor kucing yang kaku dalam posisi berdiri. Dan kucing ini benar-benar terlihat seperti mematung, bahkan matanya tak berkedip seperti mengalami glitch. Namun itu terjadi tak berlangsung lama. Ketika pria ini mendekatinya, beberapa saat kemudian kucing itu kembali bergerak. Tidak diketahui apa yang menjadi penyebabnya. Apakah kucing itu mengalami glitch atau hanya mematung karena kedinginan terkena air? Bagaimana menurut kalian? Empat, penampakan di pemakaman. Rekaman tentang penampakan ini diunggah ke YouTube pada tahun 2010 lalu oleh salah satu akun dengan nama Michael JP86. Di deskripsi dituliskan bahwa ketika itu dirinya sedang merekam-rekam pemakaman pada malam hari, dan dijelaskan juga bahwa ia melihat adanya cahaya yang tiba-tiba muncul dari kejauhan dan kemudian menghilang dengan sendirinya. Jika diperhatikan lagi, cahaya putih yang muncul tersebut mirip seperti sosok kuntilanak yang sedang melayang di antara pepohonan dan hanya terekam beberapa detik saja sebelum akhirnya menghilang dan tak terlihat lagi. Tiga, bergerak sendiri. Video ini direkam oleh seorang pria yang pada saat itu sekitar jam 5 sore lagi berada di pemakaman, di mana ia lagi bikin konten untuk memperlihatkan tempat di mana ia menemukan kucing yang menjadi peliharaannya. Dan ketika dirinya lagi asik ngerekam, sama sekali tidak menyadari kalau terjadi sesuatu yang aneh di belakangnya. Perhatikan baik-baik. Sebelum pria ini mematikan rekamannya, kita dapat melihat dengan jelas sebuah botol air mineral yang berada di belakangnya tiba-tiba bergeser sendiri. Tak terlihat siapapun yang menggerakkannya. Dan ketika di tempat itu, ia hanya seorang diri. Pria ini menjelaskan bahwa saat di sana merasakan suasana yang mulai tidak nyaman sehingga memutuskan untuk balik pulang. Jadi apakah botol itu telah digerakkan oleh makhluk yang tak kasat mata atau jangan-jangan digerakkan oleh angin? Entahlah, tapi jelas bahwa kejadian itu sungguh aneh. 2. Wajah misterius. Video tanpa sumber ini diunggah oleh salah satu akun ke situs Reddit, di mana dalam rekaman menakutkan tersebut dialami oleh seorang pria yang ketika itu mendengar suara-suara aneh yang berasal dari salah satu ruangan di rumahnya, dan dengan segera ia menyalakan handphone lalu kemudian mulai merekamnya.
pada penampakan wajah mengerikan yang terpantul di kaca di depan pria ini dan keberadaannya sendiri begitu dekat dengannya. Lalu sontak membuat ia kaget dan kemudian mengarahkan kameranya untuk merekam kondisi sekitar yang ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Tetapi terlihat seperti ada bayangan seseorang yang sedang terbang yang keberadaannya tidak dilihat oleh pria ini. Nah, sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan video-video kisah kehidupan, jangan lupa buat subscribe dan aktifkan loncengnya agar kedepannya kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan video-video seru lainnya. 1. Kesurupan Jin. Video menakutkan ini pernah viral pada tahun 2008 lalu yang memperlihatkan seorang wanita mengalami kejadian aneh di mana dijelaskan bahwa ia sedang mengalami kesurupan jin yang bernama Izul. Kamu siapa? Izul. Hah? Si Izul. Kamu dari mana, Izul? Izul, kamu dari mana? Hah? Izul, kamu dari mana? Izul, kamu dari mana? Mengapa kamu masuk ke tubuh jasad ini? Aku mau jaga dia. Hah? Aku mau jaga dia. Kamu jaga dia? Aku. Itu alasan kamu saja? Enggak, ya baik. Hai, Izul. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan keluarkan, biar aku sini dalam anibah. Kalau kamu tidak mau keluar, tidak perlu. Manusia ini tidak perlu jagaan kamu. Aku mau dia, dia cukup dijaga oleh Allah. Aku jaga ia saja. Betul, perhatikan. Manusia, manusia. Dengarkan. Noanya, enggak. Video ini cukup membuat merinding ketika menontonnya, di mana terlihat wanita itu bertingkah sangat aneh, meronta-ronta, seakan-akan jin itu tak mau dikeluarkan. Katanya ingin menjaga wanita tersebut, tetapi hingga pada akhirnya seorang ustaz berhasil mengeluarkan jin itu dari tubuh si wanita. Nah, sampai di sini dulu video kali ini guys. Semoga menghibur dan juga jangan lupa buat subscribe, like dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua, oke? Thank you guys.